Harga tiket masuk cukup murah, yaitu Rp25.000. Setelah puas berinteraksi dengan satwa, pemirsa bisa main-main di wahana yang ada, seperti Flying Fox, ATV, kolam renang, jeep, dan yang terbaru ada seluncuran pelangi yang dapat pemirsa coba dengan harga Rp20.000. Nah, bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke sini, Jogja Esotarium Mini Zoo buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4:30 sore untuk hari biasa, dan pukul 8 pagi hingga 5 sore untuk hari libur. Selain itu, juga terdapat beberapa paket tur kelompok yang disediakan dengan harga yang bervariatif. Mulai dari Rp35.000 sampai Rp120.000 per orang. Zoo ini beralamat di Jalan Kabupaten nomor 99 Sendang Adi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa bisa cek di akun Instagramnya ya, di @jogjaesotarium. Wah, seru banget ya hari ini, udah bermain bersama binatang yang lucu-lucu.
Selanjutnya, kita mau kemana lagi ya? Penasaran kan? Kalau gitu, jangan kemana-mana. Tetap di Capcus. Cus yuk!